Oke guys, sekarang kita membahas Oke, masa lalu Doyok ya, Lisetyoko ya. Lihat di layar samping kiri ini Lisetyoko deaktif akunnya. Pak, pak, maju Ya, pak. apaan? Ya, di sini kita lihat di sini ada apa namanya statusnya ya Put ya. Abang bacain ya Put. Iya. Pahamilah semua apa yang terjadi saat hati tak lagi bisa berkata, mungkin bahagiamu bukan untuk diriku. Biarkan semua ini biarkan semua ini jadi kenangan. Lupa semua cerita-cerita, tinggalkan jiwaku yang terluka. Rupanya di balik jiwa humoris si Doyo ini terdapat luka yang mendalam ya. Ini lihat tuh statusnya tuh. Pengen pe Itu dibajak, Pak. itu pengen Mana nangis ada tuh dibajak? Pak Ci, Tahun berapa tuh, Pak? Pak Ci pengen Lagi nangis nangis. statusnya Pak Ci pengen nangis gitu. Iya. Itu Ini dibajak tuh. ada berpacaran nih tahun 29 tahun 2012. Apa sih? Apa tuh, Bang? Enggak, dia ceritanya gini, dia putus karena sama ceweknya. Terus dibikinnya status berpacaran, padahal dia nggak pacaran, dia manasin cewek, ceweknya nggak panas-panas, makanya tambah panas dia gitu. Pak lu tahu, Pak lu Tahu tahu. lah, gue pengalaman juga kok kayak lo. Ini lagi, Hai boy. tak pernah terbayangkan ku miliki wanita secantik dirimu, tak mungkin kulakukan kesalahan yang membuatmu pergi tinggalkanku. Lagu itu potongan lagu. Nah, ini lagi nih ya. Kekasih yang baik akan mengalah dalam setiap pertengkaran, karena itu lebih baik daripada Lagu harus baik. kehilangan harus orang yang dia cintai. Gila. Lebih baik aku gugur di medan perang. Oh, lo amat. Ini si OO ini ngechat gue pula nih. Lebih baik aku gugur di medan perang memperebutkanmu daripada aku harus hidup namun tersiksa melihat kau bersama dengan dia. Aduh. Ah, ini lagi Dibajak, nih. dibajak. Kan ku juga ras eh kan ku jaga rasa percaya dan ku yakin kita mampu lewati semua ini walau jarak terbentang. Anjay. Ah, ini. Itu lagu. Lagu. Guys, ini fotonya ya, guys. Bangsat. Ya, ini fotonya. Doyok Lisetyoko ya. Aib, Cok. Ngobrol Aib, sama Cok. dia habisnya ya, soalnya enak diajak ngobrol. Ini fotonya lagi, guys. Ini. Ini fotonya ya. Luar biasa. Indut bang ya situ. Iya. Alay semua ya status YouTuber ya. Ini. Foto yang dari atas itu, Pak. Yang dari atas. Anak emo. Oh iya. Ini lagi. Bangsa tenang lo, Pak Cik, dai. Ini fotonya. ini Gigi lagi gue. Fotonya nih. Ini lagi fotonya nih. Bang Yo. Ini anak ini Put, anak Rock Put. Oh ini ya. Ini do yuk ya. Gini pula kayaknya tuh. Ini ada satu saya gini. Aku sudah mengerti. Seharusnya aku tahu diri dan seharusnya diriku tahu. Yang kutakutkan bukanlah perpisahan tapi cinta yang bertepuk sebelah tangan. Cinta lo ditolak yuk. Ayo. Sad boy. Sad boy. Cinta lo ditolak kan? Enggak. Gue kan dulu kan sok puitis-puitis gitu, Pak. Kenapa Siapa mantan Bang Yo? Kenapa besok kalau mau move on dari sekarang aja nggak apa-apa. I am sick of this life. Ngeri bahasa Inggrisnya. Saya sakit di kehidupan ini. Di kehidupan ini aku sakit. Gila. Ya Allah, Bang Yo. Kadang saat kadang ini yang lebih ngeri lagi Put. Apa? Mana? Kadang saat aku bilang aku baik-baik saja, aku ingin ada seseorang yang menatap mataku dan memelukku erat dan berkata, aku tahu kau bohong, anjay.
Ini masa lalu. Berat. Doyok nih ya. Ini lagi. Nih. Foto lagi lah. Ya, yang dari atas, Pak. Itu. Ini bahasa Inggris aja nih ya. Oh, pakai bahasa Jepang, pakai bahasa Spanyol. Oh, ngeri. Apa, Pak? Tak tahu gue, ngeri lah nih. Aduh. Sekarang tuh yang dibutuhkan cuma orang-orang. Kalau orang itu kalau pakai tanda seru titik dua di atas itu dua kali ya orang-orang ya. Oh, alay lo ya. Yeah. Sekarang tuh yang dibutuhkan cuma orang-orang yang punya otak dan masih bisa mikir pakai akal sehat. Oh, lagi sakit hati ini. Lalu mau apa lagi kalau kita sudah enggak saling dikasih emot senyum ya. Pantesan Bang Yo jomblo 5 tahun rupanya teh sakit ya. Ini fotonya kurus nih, mikirin nasibnya. Kelihatan enggak? Bang Yo. Ah, ini fotonya lagi guys, luar biasa nih ya. Gini. Gini ya. Gini maksudnya. Langsung kebongkar aib gue kok bisa tahu Facebook. Coba lihat namanya paling bawah nih ya. Follow me Lies. Asyik. Itu Twitter. Kalau enggak salah. Gila, foto profilnya apa sih? Oh, ini foto profilnya ini. Tengok lah Bang Yo. Udah main. Habis. Aib. Ayo kasih. Luar biasa. Oke, itulah ya guys. Masa lalu seorang YouTuber alay tahun 2012. Kalian enggak lihat juga sih Facebook gue. Lebih alay lagi. Iya, lebih parah tuh, yakin gue. Lebih parah tuh. Oke, guys. Itulah masa lalu seorang YouTuber ya, guys. Itu berapa? Oh, belum jadi. Iya. Itu lihat status saya tuh pengen nangis katanya tuh. Pengen nangis. Aduh. Panas malah gue. Aduh. Yuk, lu masa lalu lu dulu gimana ya? Itu kan cinta pertama lo ceritanya, yuk. Hah? Cerita. Ya namanya. Gimana? Dulu kan masih alay, Pak. Masih alay. Iya. Enggak ini... ceritain, Bang. Mana tahu nyesal nanti mantan abang yang sekarang. Ah, iya ini. Tadi ya. Dikirim ke grup. Iya, paham bila pengen nangis. Aduh. Luar biasa ya. Iya. Ah, ini pembahasan kami di grup ya, guys. Ah, ini si Wahyu tadi ceritanya Wahyu tadi jam 3 sore dia ngirim gitu. Iya. Bangsat memang Mbak Wahyu. Ah, itu. Ya, si Wahyu pertama kali ngirim ini tadi nih. Ah, itu. Enggak, sumpah gabut banget orang itu asli lah Pak Wahyu bangke. Ya, banyak kali ya yang ngirim-ngirim itu tadi ya guys. Jadi kita penasaran nama Facebook si Doyok tuh Lies Sitioko. Kok harus pakai E gitu? Apa alasannya coba? Kok enggak Lies aja? Kenapa gitu? Bang Yo? Kok pakai E? Biar enggak terlalu perempuan, Pak. Oh, itu Lies gitu. Gue pernah pakai nama LIST. Oh gitu. Lies. Nama itu abang kan LIST. Lo pernah abang juga itu. Punya ninja ya, Yok? Enggak, itu ninjanya teman, Pak. Apa ya? Abu. Merentang untuk meroket Bang Yok, Bang Mon. Iya, ini kita ulang lagi statusnya, guys. Kekasih yang baik akan mengalah dalam setiap pertengkaran. Jadi kalian bertengkar terus ya. Karena itu lebih baik daripada harus kehilangan orang yang dia cintai. Enggak, itu kebawa-bawa teman, Pak. Memang semua kan zaman dulu alay, Pak. Bukan alay. Gue juga alay dulu, tapi enggak kayak gini kali gue. Lebih parah. Ini apa artinya nih, Yo? Lo, gue, _, not, kamu, aku, gitu. Tengok, Bang. Nih. Gue aja gak inget lo pernah buat status kayak gitu. Lo, gue, not, kamu.
Itu kayak kita download lagu tuh bang, nama filenya. Iya kayak apa? Oh iya yang ada underscore itu yang file. Oh, aduh. Lo gue not kamu parah kali lo apa lay lo? Eh tapi nggak pernah pakai huruf besar kecil atau angka-angka ya gue pak. Ini foto lo di gerbang apa nih ya? Gelap. Mana? Gimana nih? Oh itu di kayak jembatan yang di jalan itu lo. Oh jadi lo di saat stres tahun 2012 nih mau loncat lo dari jembatan nih. Oh jadi ceritanya Put, aduh yuk nih pengen bunuh diri karena saking stresnya Put. Cinta dia ditolak dulu Put, lo gimana gak ditolak lo? Patah hati kali bang yuk bang man. Ah ini foto guys. Ah ini foto doyok ya guys. Ah. itu ngeri ya guys foto kayak gitu tuh, gue juga pernah itu zaman-zaman tahun 2012 memang gue pernah juga berfoto kayak gitu dulu tuh serius biar keren gitu kan. Biar gak tahu gue dari atas tuh kayak gimana gitu. Ada yang lebih alay tuh nggak lo tembak nggak pakai baju. cari bang mon ini lagi guys itu guys lagi bang ya tengok bang ya yuk lo memang bibir lo dari dulu hitam gitu ya yuk tapi sekarang gimana sih hitam hitam bibir lo dulu yuk serius bangke bang yuk lo cewek lo cantik kali dulu ya yuk. Hah? Enggak. Tai. Ini lihat fotonya cu. Ah, kalian lihat lah. Inilah. Pakcik tengok Bang Mon tak kuat lagi dia ketawa. Ya, ini ya guys, inilah idola kalian ya, foto ke idola kalian zaman. Idola apa? Tai. Ya inilah jadulnya doyok dulu. Ngeri. Jijik ke Pak, udah Pak. Seharusnya aku sudah mengerti alay semua nih guys. Tahun 2015 ya. Gue masih kuliah itu sumpah. Aduh. Nah, ini kapan nih yok? Kok lu kayak anak kecil bawa pistol-pistolan gitu yok? Pak itu pistol betul itu. Iya kah? Luar biasa. Iya. Enggak ini pakai revolver pula nih ya. I did not know what was in his mind. If I could know, I will find the best way for our relaxation. Relaxation. Magi. Muku warenai Hatsukoi. Ini ke status Jepang ini buat. Tuh kalian lihat tuh. Allah Allah. Amor. Artinya tuh ada di bawahnya ya, bang. Artinya cinta pertamaku yang tak akan terbayarkan. Bibir. Pantas bang yuk nggak mau cari cinta ya bang. Ngeri dong. Sebenarnya aku sedikit kecewa. Nightmare, mimpi buruk. Wah, ini yang ada itu. Udah bahagia lo katanya untuk ke bawah. Oh, berarti cewek mantannya udah punya cewek cowok, Bang. Iya. Cewek itu ceritanya itu selingkuh. Allah Allah. Nah, tuh lo lihat statusnya tuh biarin sih hidup-hidup dia. Semua telah berakhir, anjay, semua telah berakhir dong. Ini semua telah berakhir. Mbak yang bawah. Oh iya, semua telur bak. Sendal apa sendal tuh Pak katanya Pak? Hah? Sendal. Di bawahnya itu? Itu udah panik. Foto ya. Ya, inilah masa-masa alainya si Doyok Lis. Ini. Nah, kayak TikTok itu. Enggak kuat Bang Yok, Bang Mon tengok. Aduh, Doyok. Gue 8 tahun yang lalu tuh ha, wajar ah. Udah, itulah guys, itulah masa lalu itu memang lucu ya untuk diceritain ya. Memang ya gimana lah. Aduh. Ya. Ini lo sekolah di SMK 2 Bandar Lampung.
pernah belajar di SD Rawajitu ya. Terus dari Upil Segian North, Filipin lo, Filipin. Enggak, itu ngawur, itu ngawur. Oh, gitu. Oh, pengen nangis sudah. Itulah ya guys, masa lalu seorang YouTuber yang udah hampir sukses sekarang. Enggak YouTuber. Jadi masa lalunya yang sangat suram. Ya gini, walaupun dulu ditolak karena kita bukan punya apa-apa, enggak ada. Ya kalau seandainya dia setia dulu sama lo kan, sekarang lo udah sukses kayak gini kan, nyesel dia itu. Ya kan, kita buktikan pada mantan-mantan. Ya di balik kesuksesan seorang pria itu ada mantan-mantan yang tersakiti. Iya, ada mantan-mantan yang tersakiti. Ya santai, setia dia dari nol sama lo dulu kan, bahagia dia sekarang tuh karena lo dulu bukan siapa-siapa, dia nggak mau karena lo bibir lo hitam apa mungkin kan sekarang bisa menentang apa lagi lo buktiin kan. Jadi itu dibalik kesuksesan pria itu ada mantan-mantan yang tersakiti. Thank you semuanya buat cewek-cewek, tetaplah setia menemani cowoknya padanya. Dan kamu berkesempatan mendapatkan pulsa 100.000 UC atau diamond dengan cukup tulis nama Instagram di akhir komentar kamu. Jangan lupa di subscribe. Pengumuman pemenang akan diumumkan di Instagram Minang Kocak. Terima kasih. Terima kasih Bang Momon, pulsanya udah masuk nih Bang. Terima kasih Bang Momon, pulsa udah masuk nih. Assalamualaikum, terima kasih Bang Momon hadiah diamondnya udah masuk kok. Makasih Bang Momon, pulsanya udah masuk.